Pemirsa, rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri tetap menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat. Pertemuan keduanya diprediksi akan dilaksanakan pada hari ini. Di hari ulang tahunnya, rencana pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menguat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, menegaskan Prabowo siap bertemu dengan Megawati kapan saja, karena sudah menunggu selama 2 tahun. Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun, terserah Ibu. Ya. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya, insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Meski begitu, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya, insya Allah. Kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Sebelumnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.